Yo, what's up? Be on spec, guys. Yo, what's up, guys? Pierre Andre is back. Yes, welcome back to Pierre Andre Vlog. Yes, alhamdulillah, syukur kita kembali lagi, kita bertemu lagi, guys. And seperti yang aku dah janji dengan korang, guys, hari ni ada lagi satu cerita yang menyeramkan yang aku nak share dengan korang. Kalau last cerita korang dah dengar dua cerita yang sangat menyeramkan, iaitu satu cerita aku check-in hotel dekat Melaka. Yang kedua aku check-in di villa di Lumut, Perak. So untuk kali ni bukan cerita pasal hotel lagi, guys. Ini adalah cerita pengalaman yang berlaku kepada kakak ipar aku yang bernama Chika. Dan korang tahu kan, kakak ipar aku ni yang terkena masa dekat villa kat Lumut tu kan. So aku dengan kakak ipar aku ni memang rapat lah, guys. Dah macam, memang dah macam kakak kandung macam tu lah. Dan memang dia antara paling rapat lah, adik-adik isteri aku yang lain, dia yang paling rapat dengan kita orang. Kadang-kadang memang mana saja kita pergi, kita bawa dia. In fact, apa yang aku nak share dengan korang ni ada something yang sangat pelik dan sangat menyeramkan, guys. Dan siapa kata kalau tempat baru atau bangunan baru siap ni tak berhantu? Selalu kita mesti terfikir kan, kalau macam rumah atau kondo yang baru siap atau shop lot kedai yang baru siap, tempat tu macam cantik je, mustahil tempat tu berhantu kan. Tapi apa yang aku nak share dengan korang kali ni adalah pengalaman yang betul-betul terjadi kat kita orang di waktu benda ni dah lama berlaku lah, dah 5-6 tahun lepas dulu ni, waktu kita, aku dengan wife aku baru-baru kahwin, dan bila kita baru-baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan. Dan inilah kedai butik yang pertama kita orang buka. Tempat ni di setapak. Aku rasa orang setapak mesti tahu kot. Shop lot ni dia betul-betul dekat simpang jalan. Dia bersebelahan dengan Central Mall . Central Mall. Setapak Central. Betul-betul sebelah tu, guys. Kalau kau tengok dia ada macam office lot kan, dia tempat ni cantik lah, guys. Memang cantik gila. Dan then sebelah dia tu Camp Tentera, dan dekat depan Camp Tentera tu ada masjid. Seberang jalan dia, hadapan tu JPJ, seingat aku lah. Dan aku pun dah lama tak pergi setapak, guys. Since aku pun dah pindah, aku tak duduk kat kawasan Bukit Terbangsa tu. So aku lebih banyak ke kawasan Pandan lah sekarang ni, belah KL Pandan. So pengalaman ni, guys, bercerita pasal kedai yang kita orang pernah sewa ni, guys. Ini kita orang adalah first penyewa tau. Bukan penyewa yang kedua tau. Memang bila aku sewa kedai ni daripada seorang aso tua, baiklah owner kedai tu, kita ni adalah penyewa pertama. Jadi memang bila aku tengok kedai ni tingkat 3. Disebabkan dia macam office punya lot tapi boleh jadi shop lot juga, so tak adalah mahal sangat. Sebab kalau aku nak cari tempat yang tak mahal sangat, guys, pasal baru nak belajar berniaga kan. So aku nak buat tempat ni jadi macam store baju, merangkap kepada butik yang orang boleh walk in dan juga tempat yang aku boleh lepak lah. So aku buat macam ni, aku buat kedai ni cantik lah. Di depan tu aku buat satu partition tau, maknanya belakang kedai tu tempat kita punya lepak lah, office aku. And then ada macam bilik untuk aku nak tidur ke apa, ada sofa, ada TV, ada aku punya Xbox. In fact kat belakang tu aku buat lah, ada macam, bukanlah kata dapur sangat, tapi kalau takkan kau nak masak Maggi ke apa ke, okey, lepas saja. And kedai tu dia ada dua toilet, satu toilet untuk duduk, satu toilet untuk mencangkung lah. In fact ada tempat mandi semua apalah, memang selesa lah, tempat baru. Of course kau tak expect benda-benda yang menakutkan, guys. Dan bila bercerita tentang pengalaman berniaga ni, aku tak tahu, kadang-kadang bila kita berniaga, benda yang berlaku ni mungkin tak ada kena-kena apa yang aku nak cakap ni lah. Tapi bila kita berniaga, kadang-kadang aku tak terkejut kalau ada orang tak suka dengan kita, dengki dengan apa yang kita buat. Kalau in fact sepanjang aku dengan wife aku berniaga, memang ada je cubaan-cubaan orang nak sihir atau buat benda-benda yang macam tu lah. So
cerita yang pasal bab-bab sihir ni aku tak nak cerita pasal sekarang. Aku akan cerita nanti kalau ada masa. Tapi ini lebih kepada aku nak fokus kepada first kedai aku ni. Aku perasan kedai ni, dia bukanlah bermasalah. Dia okey je. Cuma aku selalu perasan, aku tak tahu kenapa, setiap kali kita buka kedai, barang aku banyak kali jatuh kat bawah. Contohnya, sebabkan kedai butik aku ni, wife aku buka juga untuk orang lain nak sewa lah, macam vendor lah. Nak letak barang-barang bag dia, nak letak barang-barang yang lain selain baju lah. Baju memang kita orang je. So, ada satu kawasan macam bahagian department ni memang untuk bag je. Dan aku selalu perasan bila kita masuk, tak tahu kenapa setiap kali masuk, bag mesti ada je yang jatuh kat bawah. And aku ada je, aku tanya, sebab time tu kakak ipar aku memang kerja dengan kita orang lah. Memang dia selalu ada. So tanya, dia cakap dia pun pelik, dia pun tak tahu kenapa jadi macam tu. Sebabkan kedai tu aku tak letak CCTV, guys. Aku ada plan tapi belum letak lagi lah time tu. So kita tak fikir, bukan-bukan lah. Just mungkin kita fikir, oh mungkin tersalah pegang ke, dia jatuh ke sebelum kita balik. Macam tu je lah, kita beranggapan macam tu. Cuma kedai ni, aku letak dia punya, aku lebihkan bab-bab macam lock pintu tu. Sebab pintu dia kaca tu, guys. So aku tak boleh nak buat grill ke apa. Bila pintu kaca ni, aku kena buat lock magnet ni. Maknanya kalau orang tekan loceng, baru kita buka pada dalam ni. Sebab takut kadang-kadang apa ni, orang yang berniat tak baik nak rompak ke apa kan. So kalau kita tengok, oh, orang perempuan yang nampak macam customer, okey lah. Tapi kalau tiba-tiba datang lain macam, jadi tiga orang lelaki pakai helmet kan. So sebab tu aku letak lock yang magnet ni. So kalau orang tekan je, kita akan buka daripada dalam kedai. So baru orang tu boleh masuk. So itu satu. Yang keduanya, loceng yang aku beli ni, guys, bukanlah loceng mahal. Aku beli kat DIY je, yang kau lekatkan loceng tu, masuk bateri, kau lekatkan kat luar, and then dia punya bunyi loceng ni kau kena plug dekat kita punya sos ni lah, elektrik tu kan. Dia kalau kau off, kau tekan loceng, tak adalah bunyi kan. So benda tu je lah. Yang lain tu aku buatlah macam konsep kedai lah. Okay, tu tak ada masalah. Dia menjadi masalah tu apabila ada satu hari tu, kita orang macam sibuk gila, guys. Sibuk gila, esok tu macam nak buat sale tau. So benda dah macam dah lewat, dah tak sempat nak siapkan malam tu, nak kena buat macam-macam lagi lah. Dan rumah aku dengan kedai tu taklah jauh sangat. Kedai tu setapak. Kita orang tinggal dekat Bukit Antarabangsa. So kakak ipar aku ni duduk dekat Puchong. So dia cakap dia malas nak balik sebab jauh. Dia cakap malam tu dia nak tidur situ lah. Sebab kalau dekat aku punya kedai tu, kan aku cakap kat dalam bilik belakang tu, memang aku dah siapkan macam tempat kau boleh tidur pun. Memang ada TV, memang selesa macam rumah kan. Dia cakap nak tidur tu, aku cakap okey je, aku nak tidur situ. And then okey lah, dia pun sebab banyak kerja kan, okey dia pun tidur situ lah. Dia tidur situ. Tempat tu nak kata scary pun tak scary, guys. Meriah. Dekat bawah tu ada macam-macam lah. Memang ada kedai mamak lah, apalah. In fact, dekat sebelah kedai aku tu ada macam printer lah. Macam office printer yang buat benda-benda printing macam ni. So, kakak ipar aku pun tidur lah situ malam tu, guys. So, dalam seperti yang aku cakap lah, kakak ipar aku ni, dia sebelum tidur, dia mesti akan main game dulu lah. Main game dulu semua apa. Lepas tu dia pun terlelap. Dia terlelap pukul 3 lebih, tak silap aku. Dia cakap dengan aku lah time tu. Dia terjaga pasal dia dengar ada loceng keluar. Lepas tu dia bangun lah. Dia takut ingat kita orang. Lepas tu dia check telefon, tak ada pula call. Lepas tu dia keluar. Bila dia keluar, dia buka pintu tu, pintu yang partition aku buka tu, dia buka lah. Bila tengok, gelap tau. Gelap, tak ada orang, guys. Memang tak ada orang. Dia tengok, dia takut aku dengan wife aku datang, takut ada urgent ke apa kan. Tengok tak ada. Lepas tu dia macam pelik tu, guys. Dia macam tapi tadi ada bunyi loceng tau. So dia macam, dia okey lah, dia tak nak fikir sangat. Dia nampak ada baju kita orang kat satu railing tu jatuh. Dia pun pergi ambil baju tu, dia pun letak balik, guys. Dia letak balik, dia nak masuk bilik, dia pergilah nak tutup yang Swiss loceng tu, guys. Bila dia nak pergi tutup, dia tengok, guys, Swiss loceng ni memang dah off. Kalau dah off, loceng ni takkan berbunyi. And then macam mana dia boleh bunyi
ting tong. Oh, time tu kakak ipar aku ni kepala dah kembang. Lepas tu dia dah insting dia tak sedap, dia rasa alamak ada benda yang nak bermain dengan dia ni. And then kau tahu apa yang jadi guys? Bila dia tengok dekat part yang aku cakap, yang aku susun handbag tu, dia nampak ada tiga bag yang tersusun tu, yang untuk jual tu, ada macam benda tolak, tiga-tiga jatuh. Kena tutup. Dia time tu dia dah kembang gila guys. Dia nak gerak pun tak boleh. Dia macam dah cuak gila. Lepas tu guys, kau tahu loceng tu bunyi lagi. Ting tang. Time tu member pun gerak lah tu. Masuk belakang, kunci pintu, pintu partition tu lah. Memang tak berani nak keluar kat sana. Dia cakap dia nampak ada macam satu benda melintas dekat antara bag tu kena ke bahagian baju aku tau. Dia macam gelak-gelak sama-sama macam tu lah. Dia tak nampak clear sangat. Tapi memang dia cakap memang time tu scary gila. Dia tak tahu nak cakap apa. Dia takkan, dia pun nak, dia cakap kenapa tak call. Dia cakap takkan nak call dah pukul 3 lebih pagi kan. So kakak Epa aku ni memang dia, cika ni dia jenis orang yang baik. Dia memang tak suka susahkan orang. Dia cakap dia memang tak boleh tidur lah. Sepanjang dia nak tunggu pagi tu, dia cakap dia dengar orang tengah mandi dekat toilet kita yang nombor 2 belakang sana. Mandi yang guna apa ni, cebok tu yang kawah tu kan. Psh, memang kat toilet aku, aku ada basin besar tu. Tengah mandi rancak gila. Psh, psh, psh. Dia cakap memang dia tak boleh tidur. Itu something yang dia cakap. Start pada hari tu memang tak adalah duduk situ guys. Memang tak berani lah. Dan aku memang tak nak pasang CCTV lah. Sebab aku tahu kalau aku pasang CCTV memang akan nampak something yang tak syok kat situ lah. Memang in fact aku tak nafikan memang waktu kita orang buka kedai kat situ memang ada berlaku benda-benda yang pelik-pelik lah. Macam barang jatuh sendiri. And benda yang aku tak boleh nak explain dengan logik akal. And then bila aku fikir balik, mula-mula aku macam tak percaya tau kakak ipar aku cakap betul ke benda loceng tu bunyi pasal dah tutup. Tapi sebab aku percayakan cika ni, dia memang orang yang baik, dia takkan menipu. Dan yang pelik tu pasal dia ni orang yang berani tau. Dia jarang takut benda-benda yang hantu-hantu ni. Tapi dia cakap, time tu dia cakap dalam hati dia kan, tolonglah kalau takkan nak ganggu macam ni okey lagi, tapi tolong jangan menjemakan muka yang seketul. Tu dia cakap itu memang scary gila lah. Dan esok tu dia cerita dengan kita orang, terjumpa pula jiran yang sebelah yang printing tu. Kat situ pun ada juga budak yang tidur kat office guys. So budak tu tanya, kak semalam kak tidur dekat kedai ke? Kakak ipar aku cakap ya, kak tidur okey ke, tak ada apa-apa. Si cika ni dia tak cakap lah dia kena kacau kan. Tapi kat situ kita boleh tahulah maknanya dekat tempat tu ada sesuatu yang menakutkan. So bila kat situ aku terfikir, guys, jangan fikir tempat yang baru tak ada benda yang menakutkan. Jangan kau ingat kau pindah rumah baru atau kedai shop lot baru tak ada hantu. Ini pengalaman yang betul-betul jadi kat kita orang. Memang sampai sekarang aku tak boleh lupa cerita apa yang dikongsikan oleh kakak ipar aku, guys. So untuk cerita kali ni pendek je, guys. Ada beberapa cerita lagi yang aku akan share dengan korang nanti. Tapi at the moment kita dah buat 3 cerita ni dulu. So untuk yang first hari tu pun korang dah dengar, itu cerita pasal hotel yang kita orang check in di Melaka. And then cerita yang kedua itu villa yang kita orang check in di Lumut. Dan yang ketiga ni pengalaman yang seram berlaku pada kakak ipar akulah, cika. Dan guys, ni pun dah lewat sangat ni. Aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang dah tonton, guys. Korang memang terbaik lah. Mana yang belum subscribe dulu channel ni, Pure Andre Vlog. Sebab channel ni dengan Andre Brothers, dua channel berbeza. Please share video ni kepada kawan-kawan korang. Mana yang tak tahu kan, bagi tahu diorang yang aku ada satu channel ni. InsyaAllah channel ni aku akan lebih banyakkan cerita pengalaman-pengalaman seram yang pernah berlaku pada diri aku. Mungkin juga ada cerita-cerita orang lain yang diorang share dengan aku. Kalau mungkin korang ada pengalaman yang nak share dengan aku, korang boleh bagi tahu aku. So seperti biasa guys, aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video guys. Korang jaga diri baik-baik, tidur malam baca doa, okay? Korang memang awesome guys. Ciao.